hari itu dalam gerimis suasana ketika cahaya malam dalam pelukan rindu menatap sejuta wajah. Namaku Jijo. Aku dilahirkan di Jalan Connolly, Ipoh, Perak. Ceritaku lebih dahsyat dari cerita Zack. Lebih dahsyat dari cerita Amy. Ada. Bapa aku seorang ahli muzik yang berambut afro. Tapi ada. Dia ni kaki botol. Jadi aku juga seorang pemuzik. Muzik yang mengalir di tubuh aku ni adalah turun-temurun dari keturunan aku. Kini, Rimba Bara tiada manager. Walaupun Amy Mat Piah cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang pengurus yang berwawasan, hakikatnya, beliau ingin menjadi seorang penyanyi rock. Kini beliau mengalami masalah mental yang dahsyat. Sudah menyanyi merata pokok. Dahsyat tu. Doaku sendiri, kini masih sendiri. Hadapi hidup ini, susah senang sendiri. Buat apa sendiri, seperti burung kepatahan sayap. Di hati kecil, menaruh harapan. Zulkapan tetap berdiri teguh bersama Rimba Bara. Thank you.
Ada show ke? Malam ni kita ada show kat Expo, bro. Sudah berbulan Rimba Baru dah tak ada show. Aku masih ingat lagi show terakhir kami. Dahsyat. Memang dahsyat. Cuma 23 orang aja yang beli tiket. Bukan itu saja masalah kami. Black mula menunjukkan masalah dia. Buat pertama kalinya dalam sejarah Rimba Bara, kami dibedug. Berapa lagu? Lima tu. Hah? 500 je? Rimba Bara kini mempunyai seorang ahli baru yang tidak berdarah seni. Tetapi dia seorang yang kira okey lah. Dia mahu dipanggil Dio. Ronnie James Dio. Nama sebenar dia Sharwani Aduha bin Mat Lahab. Dia merupakan Roddy dan Transportation Manager kami. Sebab utama beliau menjadi orang harapan kami adalah kerana beliau mempunyai equipment dan van. Ah, itu tunang dia, Suzy Q. Lawa pula tu. Adik. Boleh lah. Dah 2 bulan tak ada show. Ha, mandi. Kemana bintang beribu? Di malam ini tiada satu pun yang kelihatan. Okey, 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 okey. Besok main lagi dah. Okeylah tu. Ni pun kira ada tulis ni. Mana toke ni? Minta maaf dah, minta maaf. Hampa ni kah yang masuk final juara lagu? Betul. Payment kalau hampa ambil, sebanyak RM500. Nah. Kalau hampa ambil tiket, kita kira 50-50. Macam mana? Abang suruh juara lagu kat bayar yang tu. Apa dia? Ni. Betul lah tu. Nampak macam ramai. Boleh ramai ni. Jo. 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 Wah, ingat wah nak pergi ni Haji lah, Jo. Hey, apa cerita pasal ni Haji sekarang ni? Wah nak buat Jo, pergi. Pergi cek mikrofon kau tu. Jo. Panggilan sampai. Adil. Panggilan apa ni? Hah? Dah lah. Nyanyi, nyanyi. Eh, Slash. Main, main. Main, main, main. Apa khabar Medan Gopeng? Baik. Merah sini. Oh. Rockers bersatu. Tak apa. Tak apa, kami tengok dari sini. Tak
abang. Sini view bagus. Tak apa, tak apa. Ni biar aku saja. ni saya nak minta seru nah. Janganlah duduk atas pokok tu. Mai turun adik-adik abang-abang. Sagi jatuh patah kaki Naya. Oh. Mai masuk dalam ni. Kalau bukan yang mahal mana pun RM5 lah. Kan? Ni, hampa tengok ni. Rimba apa? Rimba raba. Oh. Jangan main-main. Mai lah turun. Ayo, lambai tangan semua. Bos, payment kami macam mana? Payment mendadak. Kan tak tengok ke apa yang jadi-jadi. Jangan macam ni, bos. Kan? Kita orang dah datang lah ni. Dah siap perform lagi. Naya kami, bos. Han kira apa punya Naya, kan? Aku punya Naya ni macam mana? Han tengok tadi berapa orang yang ada? 10 orang ya. Yang lain semua senggayut atas pokok, tahu tak? Lagu ni lah. Aku tak zalim terang mana sangat pun. Kau nampak bodoh Ryan? Hampa ambil lah. Nah? Tapi hak manggih hujung tu jangan duk kacau. Nah. Hampa nyanyi 4 lagu ya. Timbang rasa lah sikit. Nah? Punya berat dah durian. Susah macam ni, Jo. Kalau macam ni, gua gerak dulu lah, bro. Alah, Zu. Engkau kena bertenang, Zu. Kan? Bersabar dalam zaman darurat macam ni. Ini hal kecil aja lah. Berbanding dengan zaman kita makan ubi kentang sebiji dulu. Kan? We are on the top now. Top apa bendanya? Kata garam tak lepas. Dari situ, hati aku mula berdetik. Perjuangan untuk seni rock tanah air ini susah. Kami tidak mampu untuk terus bergerak tanpa backup dari seorang manager yang benar-benar berwibawa seperti Amy. Walaupun kumpulan Rimba Bara pernah memasuki peringkat akhir juara lagu, aku masih mengharapkan jualan ikan masin untuk menampung hidup aku. Adakah ini saja dalam kehidupan? Ada. Ikan masin. Lagu ni? Tak rokes langsung. Aku tiada berhenti.
macam Rahman Sarbani. Kan? Ha? Ada. Semalam aku ada dengar entah apa barang ni lagu. Lari deram dia. Eh? Intro tak ke mana. Bridge tak ada. Bercakap daripada mula sampai habis. Eh? Kau ada dengar Slash? Kiai lain tu. Kiai? Azul? Jo, sekarang ni hati gua tak tenang. Aduh. Kau baca apa tu? Atakuas. Atakuas. Apa kau benda tu? Zul, ada. Suzy Q. Apa kawan dengan dia? Kan lebih baik kawan dengan kita orang. Baru rokes sejati. Rokes habas kau apa ni? Kiai mana ni? Awak ah, siapa pula dah ni? Aduh weh. Ni. Ni lagu mana ni? Apa dah jadi ni? Deposit dah ambil dah. Aduh. Budak ni selalu kena buatan orang. Macam mana weh? Kena buatan orang. Buatan orang? Ada. Ada. Alah. Ada. Zul. Alah. Persekitaran kita ni, Zul. Persekitaran kita ni langsung tak menjamin masa depan. Sebuah band rock yang dah masuk peringkat akhir. Anugerah juara lagu. Wow. Ha. Ha. Alamak. Alah, makcik. Masuk, makcik. Bersuara dekat tangga pula. Makcik main balik, makcik. Jangan, makcik. Alah. Jom. Kita dah turun naik KL, Jijo. Ada function turun KL. Tak ada function balik kampung. Ada function turun KL. Tak ada function balik. Turun, naik, Jo. Ui, banyaknya turun, naik. Aduh, itu sebab, Zul. Kan? Kita perlukan seorang manager. Ha? Ha? Aku tahu misi kita. Tanggungjawab kita. Kan? Ha? Kan? Tapi, Zul, yang nak managing ni,
bahagian managing ni macam mana? Man. Hah? Kita perlukan seseorang yang berwawasan. Man. Jo. Alah. Jo. Pada malas sebenarnya nak layan semua ni, Jo. Ada. Kau ada give up, Jo? Aduh. Ada panggilan lagi dalam yang kau kena layan dalam jiwa gua ni. Ui. Panggilan apa pula ni, Zul? Eh, jangan. Jangan macam ni. Apa ni? Salam-salam pula. Aduh, aduh. Zul! Zul! Dapat peluang macam ni, Zul pula buat hal. Kan? Aku ni sedaya upaya cuba berpegang kepada matlamat kewujudan Rimba Bara Slash. Kan? Kita ada... Tahu pun. Bila dah dapat peluang macam ni, kena cari manager pula lagi. Kan? Awak pun ada masalah problem ni. Awak ingat apa tu tunang lah. Tak rock lah tunang-tunang ni. Dio, never love. Ah, betul tu. Kan? Ada. Suzy Q tu okey ke dia? Daripada rupa dengan kelaku, mereka pun gila tu yang awak reject tu. Itu dia, Cik Mat. Ini hal surat daripada Guntur Rekod ni. Dia cakap, sila bawa pengurus atau pengurus artis dan ada macam mana ni? Repertoire. Apa tu? Ah. Kita mana ada pengurus dan ni apa ni? Repertoire ni. Faham pun tak? Adinda, Adinda yang tersayang. Abang dah dekat setahun kat sini. Tak mandi sabun pun. Ada. Ah, ini kes takut kena sabunlah. Sekarang ni, Cik Man, apa kami patut buat? Mengikut tasawuf abang. Dalam sebulan lagi abang akan keluar. Abang akan settle. Kalau tak percaya, potong. Potong juga, abang. Potong. Potong. Ay, Cik Man, ini nak kena settle minggu depan ni. Aduh, dia fikir pula. Amun. Aduh. Ah, jumpa adik abang nama dia Cik Nob. Dia akan urus segala-galanya. Ah, baik Cik Man, cantik. Hidup Cik Man. Hidup Cik Man. Cik Man memang lain macam. Hidup Cik Man. Ha? Cik Man, kita orang balik dulu. Ha? Sabun jangan kutip. Teruskan. Hidup Cik Man. Cik Man, kita orang dah ada. Hidup Cik Man. Hidup Cik Man. Best Cik Man, best. Abang baru.
Red Lincoln. Yalah. Tapi Black, kita tak boleh prejudice. Kan? Tak kisahlah abang dia jaga parking ke, adik dia tarik kereta ke. Kan? Kita tak boleh nak jatuh hukum. Kan? Kau. Dah berapa lama kat dalam? Sap dadah, eh? Boy. Jasa dia? Usha, Usha. Awak semua cari saya ke? Cik Not. Kami memang dapat arahan daripada Cik Man supaya cari Cik Not. Rimba Bara! Ini Cik Nur ke? Oh, betul lah. Original lah. Betul lah ni, original. Tak jauh lagi, eh? Cik Man ada telefon saya 2 hari lepas. Dia dah cerita satu persatu. Benda boleh settle. Macam mana nak settle? Cik Nur pun kat dalam lagi. Muskil juga ni. Lagi 2 hari saya dah boleh keluar dah. Ini adalah rezeki Rimba Bara. Lusa, jumpa saya kat warung bawah sana. Ian Gallen punya konsert saya boleh handle, takkan budak lokal saya tak boleh handle? Deep Purple. Terbaiklah Cik Not. Macam Cik Man juga. Mengelupur pun macam Cik Man. Macam Cik Man, eh? Cik Non, adik Cik Man. Dia inilah yang dimaksudkan dengan lagu Sejuta Wajah. Lagu Sweet Charity itu kot. Tengok rupa harmless. Tapi peristiwa yang akan berlaku nanti sangat pahit untuk Rimba Bara. Rimba Bara. Cik Not dah bertobat. Baguslah. Cuci tangan. Inilah kumpulan rock yang akan maju di masa depan. Sampai on time. Yalah. On time pun on time juga Cik Not, kan? Ini dari pagi lagi menunggu ni. Maafkan Cik Not. Prosedur. Tapi tak apa. Saya sendirinya akan bawa awak semua ke Guntur Rekod. Saya dengan Cik Abadi itu satu band sekolah masa kecil. Sayalah orang yang akan menghandle dan menyetelkan masalah ini. Kalau tak percaya, potong jari saya. Ludah muka saya. Macam pernah tengok ya. Cik Ron! Masa Metallica nak buat konsert kat Cerebu, sayalah yang jadi orang tengah dia orang. Sebab saya dengan dua pupu adik ipar basis Metallica tu. Macam gini lah. Saya kenal dia masa saya kerja waiter dekat kelab reggae Langkawi. Dia datang holiday dengan adik tiri Michael Sambilo. Habis kaki ngap dekat tu. Habis duit saya dengar. Tapi tak apalah. Berbalik kepada Metallica tadi tu. Metallica ni
dah beli tiket kapal terbang dah. Ya? Dah nak naik kapal terbang, tengah cek tiket kapal terbang dekat pintu kapal terbang, boleh pula dapat berita show kena cancel. Aduh. Dah agak dah. Kan? Ha? Aduh, dah agak. Memang macam itulah. Asal konsert rock aja. Agak. Asal konsert rock aja kerajaan band. Kan? Ha? Konon ada unsur bergejala dadalah apa. Kan? Ini pun kenalah cerdik sikit. Aduh. Eh, kerajaan tak ban. Permit semua ada. Habis tu? Mak mertua manager diorang meninggal. Oh, takkan nak buat konsert yang keadaan macam tu? Respect lah sikit. Tak, ya tak ya juga. Siapa punya ni? Alamak. Kata dah taubat. Isap dah taubat. Jual baru nak taubat. Aduh. Cik Rahman. Baik. Tangkap. Ha? Buah gari. Eh. Yang tahu buat dia. Buah gari, buah gari. Kena sekali ke? Michael Schenker Group, MSG. Yang itulah, MSG. Takkan MSG dalam Malaysia ke? Dia datang Malaysia konon dia macam nak tengok-tengok lah mana tempat yang boleh buat studio jamming. Ha? Uish! Untuk mana? Cari barang yang barang-barang sikit. Ha? Bagi repair dan dia ada keluar bunyi bagi budak jam. Kita boleh set kau. Ha? Okey, awak yang berempat ke semua. Ha-ha, Rima Bara. Dah seorang dah boleh keluar dah Rima Bara. Saya dah buat statement dah. Awak semua tak terlibat. Barang tu saya yang punya. Sekejap, cik. Cik nak. Syukurlah, kan. Bujurlah awak mengaku tu semua barang awak. Maafkan saya, Tiju. Saya tak dapat nak meneruskan perjuangan awak. Semoga Rima Bara lebih sukses. Kita jumpa di tahun 2016. Yeah.
kau lagi budak Zul ni. Okey. Mahal semua ni, eh? Ada tiga perkara yang Guntur Rekod perlu clearkan dulu. Tiga perkara. Kita tahu. Encik Abadi, tuan punya Guntur Rekod nak saya selidik rimba bara sebelum tawaran ini dilangsungkan. Tiga perkara, betul. Tahu, tahu tiga perkara tu. Biasa. Yang pertama. Rasuah. Rasuah memang. Rasuah. Benda ni yang leceh. Dah lama dah benda ni. Okey, dah tahu. Bukan rasuah. Bukan. Yang pertama, kumpulan harus mempunyai pengurus atau orang persorangan untuk mewakili semua urusan dengan penerbit. Dah ada? Ada. Dia, kita tengah tunggu dia keluar. Keluar ke mana? Keluar negara. Ya, betul. Dia sekarang kat luar negara. Dia tengok konsert Metallica. Hujung bulan nanti dia balik. Okey. Okey, okey. Nanti datang pejabat, saya serahkan kontrak, suruh dia tengok. Yang kedua, ahli anggota kumpulan bebas dari dadah dan bebas dari segala jenis penyakit. Kalau penyakit watak orang pula macam mana? Hei! Apa hal, ha? Ui! Ketiga, bebas dari kumpulan politik atau mana-mana kumpulan agama tidak berdaftar. Baik dah. Okey dah. Tak ada dah. Hai, Cik Ramli Jiwa. Hai, Ella. Rimba baru. Hai. Hai, Jo. Thank you.
jom. Masuk, masuk, masuk. Abu Jimmy, kat eh. Panggil Jojo masuk. Masuk, masuk, masuk. Nampak. Hei. Hello, sorry kacau. Eh, Dad. Eh, hey, Haji. Masuk. Masuk, eh. Ya ke? Eh. Haji. Hai, Jojo. Hai. Sini. Masuk, Jimmy. Sini. Boleh ke? Boleh ke? Boleh, sinilah. Jojo buat apa kat sini? Sajalah. Datang tengok Ella kan. Rima Bara ada buat rakaman kat sini juga kan? Ada. Betul, ada. Rasa macam segan pula ni masuk tengah-tengah recording boleh? Janganlah sesegan dengan Ella. Ha? Okeylah. Tak ada segan. Rasa mendadak ni. Tak tentu arah rasa kan ni. Cucu, macam mana suara Ella? Sedap tak? Sedap. Kenapa nyanyian tu dia agak memukau lah. Cakaplah betul-betul. Eh, macam tu ke? Wah, tingkat 14 tinggi tu. Produser ni mesti banyak duit. Untung rekod. Sedap. Budak-budak baru nak naik, jangan kerek. Tuan tanya, kami datang nak jumpa Cik Ramli jiwa. Tunggu sekejap. Cik Patrice. Rimba Bara, how are you? Fine, thank you. Yeah. Okay, Jojo. Lain macam aku sini. Okay, semua. Ini kontrak, recording dan distribution album Rimba Bara. Dan sila semak sebelum tanda tangan. Semak? Ya. Nak semak apa, bos? Saya bukan bos. Tapi saya bagi cadangan ke awak semua. Appoint seorang lawyer atau kalau tak ada sekalipun, boleh guna hikmat lawyer kami. Tak payah semaklah. Kira okeylah. Kita sign. Kita sign, ya? Nanti dulu, Jol, kan? Bukan nanti-nanti pula. Janji keluar album, lagu keluar radio, kita semua famous. Kita sign. Yes. Kita sign. Ah ni. Tengok ni. Semua track pakai saya sini. Ada. Ada. Kat Los Angeles pun. Guna hikmat saya sini, Cik Jojo. Oh, ya lah, Jo. Itu dekat apa tu, Les? Dekat Malaysia lain Jandi. Aku tak puas hati ni. Aku angin ni. Hei, sampai bila rockers tanah air nak diplekirkan macam ni? Cakap macamlah kita ni tak profesional. Kau okey? Kau okey. Macam mana dia boleh okey? Kita kena tegas, Les. Kita bukan pemuzik jalanan. Kita boleh mainnya. Takkan album Rimba Bara nak bagi sesi ni semain pula? Oh, okey. Adinda, Adinda yang tersayang.
Dunia belum kiamat. Titik Sendora dan Muhsin. Abang mau keluar ni. Mengikut hukum tasawuf, apa kata duduk dengan abang? Cik Man sudah kembali. Aduh. Selamat kembali, Cik Man. Aduh. Lain macam Cik Man ni. Kemain laju pula tu jalan. Adinda, adindaku kalian. Inilah kerata buruk hamba untuk cepat berlalu. Tapi silakan. Memang terbaik, Cik Man ni. Aduh, betul juga ni. Asal sampai rumah Cik Man je rasa lapar. Aduh, kentang lagi. Aduh, apa susah sangat, Cik Man? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, baik-baik. Pembaraan rimba bara bermula kembali sekali lagi. Nampak tak? Nampak tak permainan takdir kita? Kan? Kan? Awak. Adinda, adinda suka kalian. Abang pergi kandang kejap, beli nasi bungkus. Tak apa, tak apa, Cik Man. Tak payah. Biar kami aja yang uruskan soal rekening company ni. Kami tak mahu lagi pisang berbuah berkali-kali, Cik Man. Where aku kau pergi? Stop! 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 Apa yang kau sabut tu? Tak apa yang kau sabut. Tak betul. Poi tu P-O-I. Poi. Faham tak? Apa rok ni sembilan ni? Sorry, bang. Apa hatai? Hila. Hai. Oh, rimba bara. Hatai. Rimba bara. Lagu korang tu dia orang coverkan dulu. Okey. Nice man. Matan. Kita orang tak boleh main ke? Bukan tak boleh, boleh, tapi dua hari satu lagu. Kalau dua boleh lagu, berapa hari nak main? Berapa hari nak siap? 5 tahun. Biarlah dia orang main. Copek. Topat, sodap. Kasih settle dia. Copek. Jo. Jo. Kira-kiralah. Walaupun dia orang copek, topek. Kan? Cepat habis lagi bagus. Kita on bang. Mana boleh Zul. Kan? Ada. Lagu kita sendiri yang main kan. Yalah, aku sendiri nyanyi apa? Cop. Dua boleh lagu dan dah pilih dah. Lagu kau simpan dulu. Kasih simpan dulu. Black. Kita lay track dulu eh. Tu kita panggil keluar lo. Woi keluar lo. Keluar lo, kau relax lo. Dah. Jom.
Apa kena tu? Mengajuk lah. Soju, studio, boy toilet. Kuek mengajuk. Bila ku pejamkan mata, akan terasa hangatnya asmara. Tak yang mana cucu? Kita pergi jauh lah. Kau pergi atas. Ini atas, sumber belakang tu. Kita pergi jauh lah. Jauh dari sini. Bolayan lah semua benda ni kan. Jahanam kan industri je. Jangan macam ni, Kay. Tak baik tau untuk rimba bara. Rimba bara? Tak baik untuk Jijo, ha? Jijo punya baseline. Jijo punya lagu. Takkan nak main letak tepi, ya? Ha? Ayah. Kenapa tiba-tiba macam ni? Jom, kita naik atas. Kita minta maaf kat Abah Hatan. Jom. Jijo dah minta maaf. Ella mana?
dia dia dah bawa diri kan. Jujur, hati perempuan ni macam kerak nasi. Keras macam mana pun dia, dengan setitik air, dia boleh jadi lembut. Kau pergilah pujuk dia. Takkan saya pula nak kena pujuk dia. Dia yang buat hal. Kalau kau sayangkan dia, kau biarkan dia lepas, bebas. Tadi akak suruh saya pujuk dia. Dah tu kau yang tak nak pergi pujuk. By the way, Jiju. Cantik tak baju akak? Ha? Cantik. Akak baru tempah tadi. Kau tengok ni. Sayu ke? Bang. Sekali lagi, sekali lagi. Jang, apa kau main ni, Jang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalah bungku warna ni, woi. Lain simple tu pun kau tak boleh main kau. Aduh. Bang. Mari bang, sekali lagi. Budak-budak baru di lambung perasaan gemesik cinta. Gemersik apa biji, Cik Man? Line simple tu pun tak boleh main. Orang nak panggil pro, dia nak main. Memandai-mandai. Itu jadi, 5 tahun, 10 belum tentu siap. Di saat ini suasana sepi membisu, tersentuh hatiku dibuai kenangan lalu, ingin ku luahkan hasrat di hatiku. Sebenarnya engkau masih ku sayang, dia pun tak dapat bersama. Kau masih ku rindu seperti waktu dahulu. Aku mengharap agar kau mengerti curahan rasa ini. Sabar menantimu.
Actually, dalam perkembangan muzik rock yang semakin hangat ini, kita bertuah dapat mencungkil bakat 4 orang anak muda yang setanding dengan kumpulan rock yang terkemuka di negara kita ini. Seperti White Horse, The Searching, Bird Wings dan juga Left Foot Boys. Dan akhir sekali, terima kasih kepada semua rakan media yang sentiasa memberikan sokongan kepada perjuangan seni tanah air kita ini. Terima kasih. Jangan lupa, beli yang original. Ya, begitu bersemangat sekali dari pengurus A&R Kuntur Record, Encik Abadi Senu. Jadi apa kata kita sekarang pergi ke rakan media kita untuk bertanyakan khabar? Oh, maaf, sorry ya. Bukan tanya khabar. Tanyalah soalan. Ya? Silakan. Apa keistimewaan kumpulan Rimba Bara ni berbanding dengan kumpulan rock yang lain yang Encik Abadi sebutkan tadi? Apa transaksi nombor sebuah saat tu? Actually, Black cakap yang jiwa rock kita orang lebih suci daripada jiwa rockers yang lain. Kan Black kan? Kami dah dengar lagu-lagu dari album Gemersik Cinta kumpulan Rimba Bara ni. Dan nyata mutu dan gaya persembahan masih lagi ditakuk yang lama. Ini kan jiwa rock yang dikatakan tu. Kita dah refer dengan Cik Man. Cik Man daripada zaman Search dengan Wing lagi memang diorang semua rujuk dengan dia. Sebenarnya majlis ni lebih kepada perasmian album Rimba Bara yang kedua yang berjudul Gemersik Cinta kan. Dan majlis ni juga adalah untuk mengisytiharkan persaraan saya daripada dunia muzik rock tanah air. Jo. 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 Kalau kot dia bunyi kasar, bunyi rock, okay? Tapi kalau kot luar, dia memang sesuai. Kalau nak plucking tu, macam jiwang. Cuba lu try. A, kalau kot. Dia bunyi, sound dia. Dia agak kasar. Okay? Jadi selalunya dekat dalam lagu tu, dalam chorus, memang selalunya pakai kalau kot lah. Jadi kalau wah, ada protege tu. Kan? Macam bro? Main. Huh? Hey, Slash. Slash. Aku minta maaf lah, Slash. Han. Ha? Aku salah lah. Betul lah, aku announce. Wah, macam mana? Dia datang rumah aku lah. Kutip gua cara elok. Sekarang lu hantar gua cara tak elok. Slash. Slash. Aku pegang Rimba Bara ni, Slash. Dengan perangai masing-masing,
Emi Mak Piazek, Sukapan keluar masuk, Cik Man. Aku pegang pada matlamat ilmu baris, Les. Bunuh. You bunuh ilmu baru, Jujur. Ses. Ses, aku faham, Ses. Kelemahan masing-masing. Aku terima. Bila kena time aku, aku lemah. Kau tak boleh terima aku. Wah, boleh take over rumah baru. Aku ni Slash. Bawa sulit berambus. Nama aku Slash. Aku dilahirkan di Simpang 3, Besut, Terengganu. Hidup aku sekarang sama seperti dahulu kala. Kalau aku tinggal berdiri seorang dalam dunia rock ini sekalipun, aku akan tetap teruskan perjuangan aku. Semasa di bangku sekolah lagi, aku sudah minati bidang muzik. Ketika usia aku 15 tahun, aku mengikuti bapaku berpindah ke Terong Taiping, Perak. Kerana tanah kami di kampung telah dijual, kami berpindah ke kampung ibu. Aku okey. Okey. Untuk menggantikan Jejo menjadi ketua kumpulan membara, amatlah perit. Ianya umpama menjaga lembu sekandang. Aku telah manggil ajak untuk menggantikan Jejo. Bukan aku tak sayangkan dunia rock tanah air,
tetapi keperitan yang aku lalui sangat membuat aku putus asa. Hari-hari yang aku lalui sangat bosan dengan pencarian makna kehidupan ini. Bukan aku berdarah pendekar ataupun samsing. Tapi aku tak boleh terima jika misi dan tanggungjawab kita sebagai rockers diambil mudah oleh anggota Rimba Bara. Juga kerana banyak gig dibatalkan oleh pihak berkuasa kerana menganggap rock ini satu gejala yang negatif. Aku rasa ke arah tuju Rimba Bara sama seperti hilangnya arah tuju seni rock tanah air. Mereka yang meminati seni rock mula berubah ke arah yang lebih komersial dan dia tengok halal kerajaan. Aku tak okey. Pergi mampus dengan diorang. Zulkapa yang dulunya seorang yang kental jual rocknya kini hilang pedoman dengan menyertai boy band For You Are You, di mana silapnya Zulkapa sehingga sanggup melakukannya. Hanya takdir yang boleh menjawab itu. Dari kampung kini ke kota, koronnya dah habis terror. Pagi petang menjerit melolong, tegak koyak tak bolehlah tolong. Konsert tak ada, tak ada rezeki, menyusahkan mami dan daddy. Malasnya ke studio, si penerbit dah naik belo. Kini band boy dah pepecahan, jatuh pokok ditim bedahan. Dia datang di doakan kaki, kononnya cinta sejati. Semua kawannya tak tahu, SMGC dah jadi label. Beliau juga telah menukarkan namanya ke ACGMC. Nama awak Dio. Awak sendiri pun tak sangka yang awak boleh bercakap dalam cerita ni. Aku selalu teringatkan perjuangan bapa aku dalam dunia muzik. Kenapa aku tidak seperti dia? Berbakat besar. Bapa aku berusia 38 tahun ketika meninggal dunia. Pengetahuan dan pengalaman muziknya tidak sempat diturunkan kepada aku. Sayang, beliau sesungguhnya berbakat besar dan banyak peminat. Mak berkahwin dengan seorang peneroka getah yang agak berjaya, walaupun perbezaan umur yang sangat ketara. Aku ingat lagi. Aku lihat mak begitu gembira di hari itu. Aku juga turut gembira untuk mak. Sehinggalah
pada suatu pagi, aku lihat sesuatu yang aku tidak pernah mengerti. Sejak itu, aku mula bertukar penjaga demi rumah pusaka bapa tiri aku ini. Sehingga sekarang, aku masih tidak mengerti apa yang telah berlaku. Semua borang dah sempurna. Jadi saudara kena ikutlah saya, ya. Ikut apa yang saya cakap, ya. Angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Walaupun aku dijaga oleh manusia-manusia yang menyayangi aku, selepas kematian mak, aku masih tercari-cari agama aku. Dan di dalam pencarian aku, di dalam dunia rock tu, aku mula mengenali Tuhan. Aku ingin mendakapnya sepenuh hati. Aku perlu mengucapkan dua kalimah syahadah untuk memeluk kerohanian secara menyeluruh. Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama mendapat restu di sana, ya Mak. Tahun aku tak berjumpa dengan Zack. Malam ni beliau akan dikahwinkan dengan Katie. Aku harus meraikannya. Beliau adalah tunjang belakang Rimba Bara dulu. Cintaku yang hilang. Aku bukan terlepas pandang cinta Jinju terhadap aku. Aku cuma takut cara beliau bercinta. Terlalu cepat dan terlalu mendadak. Namun, jauh di sudut hatiku, selalu tengiang. Aku sangat mencintaimu, Jinju. Adakah semuanya sudah terlambat? Aduh, sampai macam tu ke? Cik Man, kan? Ha? Aduh. Oh, Cik Man, setahun tak jumpa Cik Man. Kan? Ha? Kan? Aduh, Zul. Ha? Black. Ha? Aduh, Cik Man, macam mana sekarang, Cik Man? Tapi sekarang dunia rock dah malam. Susah nak cik makan. Yalah. Faham.
Zul. Slash. Slash macam mana? Segar pagi nan permai damaikan tunggul di pinggir imbau lantas mendambakan cinta sempurna dan rindu bakal surinya. Di dalam kelambu mendung dia kesal hilang kayangan pedoman ikhtiar dan arah bersisi buta mengangankan hidup kata-katamu, aku teringat. Segala nasihatmu semakin terang dalam hatiku. Setiap bait lagu yang kau bisikkan ke telingaku semakin aku faham. Cinta antara manusia dengan cinta yang esa adalah dua cinta yang kau cari. Aku yang sepatutnya lebih memahami cinta yang manakah yang kau mahu. Dan ku akui, tanpa ku menafikan, ku cinta kau. Jijo! Jijo! Ku cinta kau! Hel! Kita jumpa kat depan, ya? Berhenti kat depan sana. Ya? Dio, jalan, Dio! Cepat, 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 cepat! Oh!
Dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Pak Cik Zaid. Yes. Aisyah. Anak Slash. Slash ada apa? Ah, salam dulu Pak Cik. Oh, wow. Eh, salam ah. Kawan-kawan. Kamu macam mak kamu juga. Putih. Ah, macam ni Pak Cik. Kita orang dari pelajar UiTM, ambil Meskom. Kita orang datang ni ada projek nak buat dokumentari. Boleh, Cik? Dokumentari pasal apa? Rimba Bara. Okey, Angga. Sekejap lagi saya roll je kamera ni. Angga terus cakap. Eh? Cerita je tahu Angga nak cerita apa. Cakap kuat sikit. Okey? Sekejap. Kamera semua okey? Dah lama dah Angga tak depan kamera ni. Dah lebih 25 tahun dah. Masa tu mula-mula sekali Uncle dengan arwah Jijo jaya peringkat akhir Battle of the Band. Masa tu kami dapat peluang untuk merakamkan album. Tapi akhirnya ikut cakap ya, Uncle bekerja dengan di pejabat pos. Sudahnya Uncle berkahwin dengan Katie, isteri Uncle. Tempat Uncle diambil alih oleh Slash Haji Tapa. Mereka juang Lima Bara sampailah mereka jaya ke peringkat akhir anugerah juara lagu tahun... Min, tahu apa, Min? Tahun 91. Amy lepas tu dia sakit. Kata orang dia sakit mental. Jongan Rimba Bara diteruskan oleh Zokapan dan juga Rijo. Hinggalah. Slash mengambil alih Rimba Bara. Tapi cara beliau agak agresif. Mungkin beliau keliru antara matlamat dengan kehendak dunia rock. Baran Slash menjadi-jadi. Slash pernah dipenjarakan atas tuduhan membunuh ajak bassist tanpanya. Zulkapan telah menukarkan namanya dari ACGMC kepada Z. Z and the G-Boy. Rimba Bara itu cerita lama. Yalah. Kalau nak ditanya, berahi juga nak ingat balik kisah-kisah lama. Maklumlah. Waktu kegemilangan, muda-muda dengan kawan-kawan.
Cuma sekarang kucing-kucing saya lah yang bagi saya kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian. Saya bersyukur. Kat tutu. Sayang. Ambil tutu ni. Cucu, cucu nak cerita. Jangan cik sleep, baby. Go back and healthy. Ma, papa. Saya amat bersyukur dipertemukan dengan Zee. Zee banyak membantu saya. Zee juga lah yang bagi saya kerja dan duduk di sini. Zee tak pernah lupa bagi nafkah dan dan saya berterima kasih pada Zee kerana dia lah yang membiaya pembedahan lidah saya. Dan saya sekarang bercakap dengan lebih sempurna. Cik Nur masih lagi hidup. Dia kerap dapat undangan persembahan orang kahwin. Tetapi manajer kami, Cik Man, meninggal dunia seminggu selepas kemalangan bersama cucu. Diikuti oleh Dio dua minggu selepas itu. Hidup tanpa ada kamu, aku gila. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Dan bimba bara terus terkubur. Assalamualaikum semua. Seperti biasalah, saya tiap-tiap minggu ada kat sini. Gerai saya ni, saya ada jual barang-barang yang berkaitan dengan agama sikitlah kan. Kalau nak cerita panjang, cerita yang saya pendekkanlah. Saya dulu orang muzik. Dulu saya ada kumpulan. Kumpulan saya ni, kalau saudara-saudari ikut, kita masuk muzik-muzik akhir. Kumpulan Rimba Barat. Ada yang kenal tak lagi? Kenal lagi tak saya ni? Ada yang kenal? Okey. Nama saya Slash. Dululah. Tapi dah pakcik dah sekarang, betul tak? Jadi sebab-sebab saya tak memuzik banyak. Banyak sebab dia. Kalau dulu saya hidangkan saudara-saudari dengan lagu-lagu saya, lagu rock. Semuanya masuk ke jiwa, tapi lepas tu dengar hilang semua. Tapi apa yang saya jual hari ni, saudara-saudari, bila masuk dalam jiwa dia melekat, melekat sampai bila-bila. Jadi saya harap apa yang saudara-saudari tengok saya sekarang ni, saya sudah lain dah. Kalau dulu saya dengan seluar ketat, betul tak? Jadi saya ada lagu yang saya akan nyanyikan untuk saudara-saudari. Sebuah lagu yang mengubah saya daripada seorang rockers sampailah seperti mana yang saudara-saudari tengok saya sekarang ni lah, berjubah. Lagu ni banyak kenangan untuk saya. Jadi sambil-sambil beli belah tu, terimalah sedekah daripada saya untuk anda semua ya. Dia lambat sikit loading. Pada yang tahu lagu ni boleh nyanyi sama-sama dengan saya lah ya. Lagu yang bertajuk Tersendiri. Seperti kita ni manusia dalam dunia, hanya Allah Ta'ala aja ya. Jaga dari lingkar mimpi,
pada titik sepi. Suaramu terngiang menembus sayangku. Tidak tentang dah tak main muzik lagi, Zack. Jauh muzik dengan diri aku sekarang ni. Aku ni Slash. Nampak yang macam ni. Tapi aku dah tinggalkan semua. Mailah. Untuk lima barang. Cahaya di dalam cermin memuka. Aku rindu Karim berbara hingga memaksa untuk jujur. Ku cari kertasan diri. Ini ayah, satu lagu je. Okey? Peace. Nah, aku stay dengan kau. Mari kita pergi.